Presiden Jokowi beri dukungan dan juga pesan khusus untuk sepak bola Indonesia. Presiden Indonesia yang diwakili Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Zainuddin Amali bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, meninjau sekaligus memberikan motivasi kepada Timnas Indonesia U19 untuk persiapan World Cup U20 tahun 2023. Di hadapan para pemain Timnas U19, Menpora Amali mengatakan bahwa kalian bisa terpanggil untuk seleksi Timnas U19 dan Timnas kali ini adalah untuk main di Piala Dunia U20 tahun 2023. Anak-anak datang kemari karena untuk seleksi Timnas U19 untuk bermain di Piala Dunia. Karena itu, pemerintah sangat mensupport. Bapak Presiden menyampaikan salam pada kalian semua dan beliau berharap kalian bisa berlatih dengan serius, sungguh-sungguh dan mengikuti semua instruksi dan program dari Coach Sintayong, ujar Menpora Amali. Disiplin, kerja keras, dan karena sekarang masih COVID, maka jaga kesehatan. Jangan membuat kegiatan-kegiatan tambahan di luar kegiatan latihan yang sudah diprogram oleh tim pelatih. Jadi kalau waktunya tidur, makan, dan istirahat, ya harus dijalankan, tambahnya. Karena menurut Menpora Amali, tidak semua orang berkesempatan dipanggil seperti kalian, maka tunjukkanlah kemampuan terbaik kalian. Kita sebagai tuan rumah, kalian akan ditonton oleh masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih. Karena ini Piala Dunia, maka kalau kalian tidak menunjukkan performa terbaiknya, pasti Coach Sintayong tidak akan memasukkan kalian dalam skuad tim nasional, jelasnya. Lebih lanjut, Menpora Amali menyampaikan bahwa dukungan dari ketua umum luar biasa. Kalian ini sudah seperti anak beliau, jadi tunjukkanlah rasa terima kasih kalian. Jangan dipikirkan berbagai fasilitas. Pemerintah akan memberikan dukungan fasilitas terbaik untuk tim nasional yang akan berlaga di Piala Dunia. Kalian harus sanggup dan kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian pantas masuk dalam skuad tim nasional, tuturnya. Menpora Amali pun tidak lupa mengucapkan terima kasih dengan bahasa Korea kepada Coach Sintayong. Kamsahamnida, Coach Sintayong dan seluruh tim pelatih atas upayanya dan kita berharap supaya anak-anak ini bisa berprestasi terbaik. Sekali lagi atas nama Bapak Presiden dan pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia, terima kasih Coach Sintayong, ucapnya.